seluruh mahasiswa baru Unika Santoso yang berjumlah sampai saat ini di atas 1.300. Ini adalah pengenalan kehidupan kampus bagi Anda semua. Ikutilah acara ini sebagai proses transisi menjadi mahasiswa yang sudah dipercayakan kepada Universitas Katolik Santo Tomas. Atas nama panitia, kami mengucapkan selamat datang kepada kita semua. Panitia siap melayani Anda semua, baik yang di sini maupun yang di online. Membentuk manusia yang berintegritas, yang nasionalis tetapi agamis. To be a part of global society. Dipersiapkan adik-adik ini untuk membuka, bisa terbuka, melihat dunia ini. Dan siap untuk menjadi bagian dari pemain-pemain dunia. PPKMB Universitas Katolik Santo Tomas 2021-2022 kita buka dengan resmi. Halo teman-teman, saya Mia Angelina Berbunting. Jurusan akuntansi. Ya. Buat Bang Aryo, selamat ulang tahun nih. Di tahun 2019 ini, kita bisa beraktivitas dengan kreativitas kita sendiri, dengan dosen-dosen, bahkan sama kakak tingkat kita. Sedangkan sekarang kita harus online di rumah masing-masing. Tahun ini, masa pandemi ini berakhir sehingga bisa perkuliahan dilakukan tatap muka. Dan tentunya memang perkuliahan selalu asik, tidak ada yang perlu ditakutkan. Hanya memang persiapkan mental kamu, mental yang perlu dipersiapkan. Disinilah adik-adik harus membangun satu pola karakter di dalam diri kita masing-masing. Nah, Indonesia dinyatakan darurat narkoba bisa dilihat dari letak geografis yang terbuka. Untuk kepentingan orang-orang pribadi, kita harus melawan. Di bawah Pancasila, saat ini bangsa kita bisa tetap eksis, menjaga kedaulatan dan keutuhan negara kita. Teachcast with Oxford atau tentang suatu program inovasi bahasa Inggris yang luar biasa baik. Kemudian bikin startup, bikin bisnis, ya kan? Ini nanti yang banyak akan kita bahas. MOU kita dengan Unika, yaitu tentang beasiswa ke Tiongkok. Unika ini benar-benar disiplin dan juga benar-benar kompeten dalam mendidik. Kami bangga melihat adik-adik yang telah diterima ribuan di Universitas Santo Tomas, Sumatera Utara. Unika Santo Tomas bisa mengantarkan soft skill kepada Anda semua supaya jangan hanya mengandalkan ijazah nanti, tetapi kami akan mempersiapkan surat keterangan pendamping ijazah memasuki dunia kerja ke depan. Saya punya motto, only education can open the mind and the heart of people to achieve happiness. Saya menginginkan itu supaya mereka jangan kaget datang ke kampus ini, tapi mereka senantiasa harus berbahagia. Katanya sudah tersampaikan bahwa mahasiswa Unika itu harus menjadi mahasiswa yang cinta perdamaian, yang menjadi mahasiswa yang inklusif. Ya, dimanapun Anda berada, tetaplah Anda menjadi anak muda yang kreatif, inovatif, dan produktif. Unika! Jaya! Sarangeo! Baik kawan-kawan, perkenalkan nama saya Bu Alvan Jirinus Fau. Saya berasal dari Nia Selatan. Alasan saya untuk memilih Universitas Katolik Santo Tomas yaitu yang pertama, berintegritas yang sangat tinggi. Yang kedua, disiplin di sini sangat tinggi dan saya menyukai itu. Yang ketiga, banyak putra daerah Nia, terutama di Nia Selatan, banyak yang sudah mendapatkan pekerjaan yang keren-keren dan pastinya wow gitu ya. Dan terus saya mengambil Fakultas Teknik dan prodi saya arsitektur. Mungkin dari saya, terima kasih Unika Medan Nia Ahuru. Halo, perkenalkan nama saya Rusman Bolo. Saya berasal dari Nias Utara.
bisnis. Alasan saya memilih Unika Universitas Katolik Santo Tomas karena Unika ini adalah salah satu kampus yang sangat baik di Sumatera Utara. Yang kedua, di mana Unika ini telah terakreditasi sangat baik, dapat membentuk mahasiswa-siswi yang berprestasi, berkarakter yang baik dan berintegritas, dan juga kampus Unika memiliki lingkungan yang nyaman. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Sister Teodorica. I come from Faculty Education English Program Study. Alasan saya memilih Fakultas Pendidikan Bahasa Inggris karena saya percaya dengan mengetahui bahasa yang lain, saya akan semakin mampu untuk lebih melayani lagi dalam dunia pendidikan. Alasan saya memilih kampus Unika karena saya percaya dengan menimba pengetahuan di kampus Unika ini, saya akan semakin bertanggung jawab, semakin mampu memberi diri, dan semakin siap dalam melayani. Itu semua saya yakini karena para dosen di sini yang sungguh luar biasa. Terima kasih. Good afternoon everybody. We are happy that we are able to organize this introduction to campus. In Bahasa Indonesia we say PKKMB. Actually PKKMB is an important part of the program to welcome new students, to introduce them academic aspect and also the life in campus so that they feel at home in our campus. So for new students, I say to you, welcome to our campus. We want to serve you, we'll give you the best for your future. And thank you very much for the university, for Rector, that we are to appoint us to become the committee of this program. Thank you very much. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di Unika Santo Tomas dan semoga merasa kerasa. Horas! Horas! Majua-jua! Enjua-jua! Yahobu! Ahoy!